lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. Setelah menjalani laga FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Argentina, Marcelino Ferdinand akhirnya kembali ke klubnya, KMS Gedenze. Marcelino Ferdinand kini sudah berada di Belgia untuk menjalani latihan bersama KMS Gedenze untuk mempersiapkan musim baru. Usai tiba di Belgia, Marcelino Ferdinand langsung mengenjot fisiknya dengan latihan di ruang latihan KMS Gedenze. Saat latihan, gelandang timnas Indonesia tak mengenakan jersey KMS Gedenze. Marcelino Ferdinand malah justru mengenakan jersey Argentina. Dalam unggahan Instagramnya, Marcelino Ferdinand yang sedang berada di tempat gym menggunakan jersey Argentina. Usut punya usut, jersey yang dikenakan diduga merupakan jersey milik pemain Argentina, Thiago Almada. Marcelino mendapatkan jersey Almada ketika FIFA Matchday. Setelah latihan di gym, Marcelino lantas bergabung dengan rekan-rekannya yang lain. Momen latihan Marcelino di KMS Gedenze tersebut dibagikan di laman Instagram. Terlihat Lino tampak ceria dan konsentrasi penuh. Latihan ini sendiri ditujukan untuk persiapan pramusim yang akan dilakukan KMS Gedenze.